Pimpinan Pansus RUU Desa Budiman Sujatmiko melaksanakan sarasehan bersama dengan warga Kecamatan Lumbir Banyumas. Kegiatan diadakan dalam rangka refleksi 9 tahun pasca peresmian Undang-Undang Desa yang ditetapkan 2014 silam. Budi berharap desa-desa di Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan Indonesia. Budiman Sujatmiko, mantan anggota DPR Indonesia yang juga dikenal sebagai aktivis reformasi, mengadakan bincang bersama dengan masyarakat Banyumas di Desa Dermaji Kecamatan Lumbir pada 19 Desember 2022. Kegiatan tersebut diadakan sebagai refleksi atas 9 tahun berjalannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai salah satu perancang dari Undang-Undang tersebut, Budiman berharap rancangan undang-undang tersebut dapat berjalan maksimal seperti diharapkan. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa peraturan pemerintah akan lebih mudah direalisasikan apabila undang-undang desa bisa terlaksana dengan baik. Selain pemaparan materi, Budiman juga melaksanakan komunikasi dua arah bersama pimpinan desa setempat dan juga masyarakat yang turut hadir dalam acara tersebut. Ia menjelaskan bagaimana ekonomi Indonesia dapat dimulai dari struktur pemerintahan terkecil seperti desa. Ia juga menjelaskan jika hal tersebut dapat terlaksana jika sumber daya manusia di setiap desa dapat dimanfaatkan secara efisien. Gak bisa kalau sekedar pembangunan sumber daya manusia desa disisakan dari sisa-sisa pembangunan infrastruktur, pembangunan yang lain-lain. Itu harus ada dana khusus, seperti juga negara sudah memutuskan 20% baik konstitusi untuk pendidikan, maka khusus untuk anak desa harus ada alokasi anggaran khusus sumber daya manusia desa, ya untuk anak-anak sekolahnya, ya untuk aparatnya, ya untuk para entrepreneur desanya, pengusaha desanya, karena kita yang mengejar supaya si orang desa yang sudah akses pengetahuan dan teknologi dengan ditopang oleh dana sumber daya manusia desa yang mau saya perjuangkan itu, mereka sanggup. Budiman mengatakan bahwa kemampuan dan wawasan suatu desa harus berkembang dan tidak cukup hanya dalam lingkup nasional namun juga internasional. Hal tersebut bertujuan agar desa dapat bersaing di dunia industri 4.0 dimulai dari masyarakat dan perangkat desa. Ya, SDM memang harus menjadi prioritas untuk membangun desa ke depan karena undang-undang desa telah memberikan ruang bagaimana SDM di desa ini nanti dicerdaskan. Makanya kita di Dermaji ini sudah banyak melakukan inovasi untuk pengembangan SDM. Antara lain kita sudah punya sekolah peternak desa, kemudian kita juga ada sekolah apa budaya, seni budaya, dan kita ke depan juga sekolah-sekolah yang seperti untuk pemanfaatan teknologi, komputer dan sebagainya. Kita berharap ke depan nanti generasi-generasi kita tidak hanya generasi yang paham soal seni budaya yang ada di desa kita, tapi juga generasi yang mampu mengimbangi ataupun mampu mengiringi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu harapannya ke sana. Dan peluang ini akan bisa kita lakukan karena memang kita sudah punya kuncinya yang sangat strategis, yaitu undang-undang desa itu. Jadi semangat undang-undang desa adalah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dan yang diatur dan diurus adalah potensi dan aset desa melalui proses musyawarah. Nah, disitulah desa itu akhirnya nanti akan menjadi tiga hal visi dari undang-undang desa atau dari undang-undang. Yang pertama adalah desa yang berdaulat, yang kedua adalah desa yang sejahtera, yang ketiga adalah desa yang berdaya. Jadi dengan desa berdaulat ini, kita di desa itu mampu membuat keputusan-keputusan secara bersama melalui proses partisipatif untuk membangun kemajuan-kemajuan yang ada di desa, untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan bersama. Bayu mengatakan bahwa Desa Dermaji kini telah siap dalam pengembangan desa. Ia menjelaskan bagaimana kini teknologi yang dimanfaatkan oleh Desa Dermaji telah berjalan dengan baik. Kegiatan komunikasi dan edukasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya kualitas SDM. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.